berlalu begitu cepat. Terlalu banyak kenangan yang tak terlupakan di bawah pimpinanmu yang bijaksana. Kami belajar tumbuh bersama. Tanganmu memandu hatimu memimpin. Setiap langkahmu memberi arti. Dalam setiap putusan yang kau berikan ada harapan dan cinta di dalamnya. Salah jalan pemimpin kami. Doa kami menyertaimu selalu. Jasamu akan selalu dikenang dalam setiap langkah hidup ini. Kau pergi tapi jejakmu abadi. Selamat jalan pemimpin kami. Bersama kau, kami kuat dan teguh. Di setiap tantangan kau hadir dengan sabar. Keputusanmu adil, penuh kasih. Menguatkan kami dalam keadilan yang bersih. Tanganmu memeluk hatimu memimpin. Setiap langkahmu memberi arti. Dalam setiap putusan yang kau berikan ada harapan dan cinta di dalamnya. Selajar pemimpin kami. Doa kami menyertaimu selalu. Jasamu akan selalu dikenang dalam setiap langkah hidup ini. Kau pergi tapi jejakmu abadi. Selamat jalan pemimpin kami. Kini kau melangkah, lanjutkan perjuangan. Kami di sini meneruskan impian. Semoga dimanapun kau berada, keberkahan selalu menyertai langkahmu. Salah jalan pemimpin kami. Jejakmu abadi. Selamat jalan pemimpin kami. Tetapi diri berterima kasih padamu. Selamat jalan pemimpin kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promosi demokrasi bagi hakim dan pimpinan adalah suatu keniscayaan. Dan selamat untuk Pak Ketua Bapak Dr. Muhammad Kasihin SHIMH yang mendapatkan promosi sebagai Wakil Ketua PA Jayapura. Bapak Muhammad Kasihin yang saya kenal adalah seorang pekerja keras, tangguh, penuh semangat dan pantang kerjaan tidak selesai, pekerjaan harus tuntas. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilangan saya selama mendampingi Bapak Nasir ini, Ketua PA Kota Kediri. Dan terima kasih atas dedikasinya, semoga jadi amal jariah. Semoga semakin sukses bagi diri sendiri, keluarga, dan instansi. Semoga dapat mewarnai PA Jayapura dan membuat Satker PA Jayapura semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini atau dari dulu, saya kalau saya pribadi menginginkan Pengadilan Agama Kota Kediri itu bekerja secara luar biasa.
dan saya rasakan dengan kehadiran Pak Ketua, Pak Dr. Nasir itu membuat kami, warga Pengadilan Agama Kota Kediri, juga para hakim itu bisa bekerja luar biasa. Dan insya Allah dengan modal bekerja luar biasa itu, ya Ketua Kota Kediri akan meraih prestasi seperti yang diimpikan dan didambakan selama ini. Selamat Pak Ketua, mudah-mudahan makin sukses dan tetap membawa berkah bagi kita semua. Ya, pesan-pesan saya kepada Pak Ketua, beliau itu orang yang banyak pikiran, banyak kreatif, sehingga kami juga banyak mendapatkan ilmu dari beliau. Sayang sekali beliau itu sebentar sekali di sini. Kita mulai bangkit untuk semangat, terutama dalam menunjukkan gairah kerja. Tiba-tiba beliau sudah meninggal. Tapi meskipun demikian, saya sebagai hakim mengucapkan terima kasih atas pendidikan dari beliau, pelajaran kerja beliau, kembangkan. Terima kasih atas ilmu dari beliau. Mudah-mudahan dalam perjalanan selalu mendapatkan inayah dari Allah dan barokah. Kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri, saya ucapkan selamat jalan Bapak. Semoga di tempat yang baru Bapak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya doakan mudah-mudahan tidak lama di Irian Jaya kemudian pindah ke Jawa lagi. Terima kasih selama ini telah dibimbing oleh Pak Ketua. Terima kasih ilmunya, terima kasih bimbingannya. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Ketua. Mohon maaf apabila selama berkumpul dengan Pak Ketua saya banyak salah, banyak sering bantah mungkin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Ketua, selamat jalan. Pak Ketua itu orangnya sederhana, bersahaja, istiqomah, tawadhu. Sosok seorang pemimpin yang perlu diteladani. Selamat Pak Ketua, saya sampaikan atas promosinya sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Jayapura kelas 1A. Semoga Pak Ketua di tempat yang baru mendapatkan keberkahan, kesehatan, kesuksesan selalu. Buat delima warnanya merah, Pak Ketua promosi di Jayapura. Jangan lupakan kita yang selalu ceria. Tanpa terasa kurang lebih 6 bulan di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Nasikin di Pengadilan Agama Kota Kediri, kesan dan saya Pengadilan Agama Kediri di bawah kepemimpinan beliau semakin sukses, semakin luar biasa banyak inovasinya. Dan saya mengucapkan selamat kepada Bapak agar sukses di tempat yang baru, barokah di tempat baru, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak sudah memberikan kesan yang terbaik, walaupun di sini hanya kurang lebih 6 bulan. Tapi dengan adanya Bapak di sini membawa angin segar buat kita, membangunkan kita dari tidur panjang yang terutama saya rasakan. Kemudian inovasi-inovasi Bapak juga luar biasa walaupun waktunya singkat, dan Bapak sangat solutif sekali dalam menyelesaikan segala masalah yang ada di Pengadilan Agama Kota Kediri ini. Sukses terus Bapak. Terima kasih Pak Ketua atas dedikasinya selama ini. Semoga mutasinya dan promosinya Pak Ketua menjadi berkah untuk Pak Ketua dan keluarga. Dan semoga ilmu yang telah disampaikan kepada kami menjadi barokah dan amal jariah untuk Pak Ketua. Dan selamat atas kesuksesannya Pak Ketua. Semoga cita-cita yang Pak Ketua dapat tercapai,
semoga bisa kembali lagi ke Jawa, menginspirasi kami semua. Ada pantun untuk Pak Ketua. Pergi ke hutan memetik rotan. Cakep. Lupa singgah ke tepian. Cakep. Bapak Ketua sosok yang teladan. Cakep. Menjadi inspirasi dalam bekerja. Menyusun pantun memakai rima. Cakep. Rima dibuat menjadi kisah. Cakep. 5 bulan kita sekantor bersama. Cakep. Tibalah masa untuk berpisah. Sukses selalu Pak Ketua. Selamat bertugas di tempat baru Pak Ketua. Sukses selalu. Sukses selalu Pak Ketua. Halo guys. Pak Ketua keren gak sih? Iya. Semangat gak? Iya. Unyuk-unyuk gak sih? Iya. Keras gak sih? Hah? Iya. Cakep gak sih? Iya. Semua iya. Emang Pak Ketua semuanya iya. Pemimpin itu ibarat nahkoda kapal. Jika nahkoda kapal itu melajukan kapal dengan pelan, maka penumpangnya juga pelan menghadapi laju kapal itu. Tapi jika nahkoda kapal itu melajukan kapal dengan semrawut, penumpangnya akan kebingungan dan resah. Tapi jika nahkoda kapal itu melajukan kapal dengan lancar, keras, dan aman, tentunya penumpang akan merasa nyaman dan tenang. Ibarat itu Pak Ketua, pemimpin PA Kota Kediri yang sangat tangguh. Selama saya di PA Kota Kediri ini belum ada pemimpin yang kayak Pak Ketua. Pak Ketua membuat PA Kota Kediri bisa menyala bagaikan lentera. Selamat Pak Ketua. Semoga Pak Ketua di tempat tugas yang baru. Amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tambah diberi kesuksesan. Amin. Selamat Pak Ketua. Selamat bertugas di tempat tugas yang baru. Semoga Pak Ketua tambah sukses dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. We love you. Selamat Bapak Ketua Muhammad Nasir di sini, kami merasakan bimbingan yang luar biasa. Kepemimpinan Bapak yang tegas, bijaksana, dan penuh empati telah menciptakan suasana kerja yang harmonis. Kami semua sangat menghargai komitmen Bapak dalam menjaga integritas serta kemampuan Bapak untuk selalu memberikan solusi terbaik dalam setiap permasalahan. Kehadiran Bapak telah memberikan banyak perubahan positif dan kami akan selalu mengenang dedikasi serta keteladanan yang Bapak tunjukkan. Selamat untuk Bapak Dr. Muhammad Nasrin SHIMH. Semoga sukses selalu. Jadi anak buah Pak Ketua, Pak Nasikin, itu memang harus survive. Beliau selalu punya ide-ide baru yang bahkan kita yang muda-muda ini dibuatnya kadang bingung juga. Karena ide-idenya sangat brilian untuk membangun PA Kota Kediri. Selamat Pak Nasikin, perjuangan jenengan akan selalu saya dukung. Mbak-mbak, kesannya dong buat Pak Ketua. Untuk Pak Ketua, terima kasih atas dedikasinya selama menjadi pimpinan di sini. Terima kasih sudah menjadi pimpinan yang sat-sat buat berdas-das tar-tar-tar-tar. Terus, terima kasih juga telah menjadi pimpinan yang selalu solutif dan memberikan jawaban atas masalah-masalah yang kami hadapi, yang kami pertanyakan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik di Pengadilan Agama Kota Kediri. Dan untuk Pak Ketua, menyala. Menurut kita, Pak Ketua itu cakep, disiplin, kreatif, energik, cerdas, bijaksana. Sukses selalu Pak Ketua. Pak Ketua itu orangnya perhatian, berintegritas, profesional, inovatif, jenius, kompeten,
selalu maksimal. Selamat jalan dan terima kasih atas dedikasi yang tak ternilai. Semoga setiap langkah ke depan selalu diberkahi dengan kemuliaan dan kebahagiaan. Serta kenangan indah di Pengadilan Agama Kota Kediri selalu menjadi pelita dalam setiap perjalanan hidup Bapak. Selamat bertugas di tempat yang baru. Sahabat, teman, panutan, dan orang tua kami, Bapak Dr. Muhammad Nasihin.